Hari ini dengan aktivis ini seperti apa? Soal kegiatan hari ini. Apanya dok? Di Jakarta ini mas, ini dalam rangka apa ya mas? Ya, ini kan tadi ini aja ngumpul sama teman-teman DPW PSI di Jakarta ya biasa. Dan seminggu sekali kok bisa ketemu. Update aja soal perpolitikan yang ada. Tapi mami. Memilih bertemunya di Muhammadiyah ini kenapa nih mas? Memilih ketemunya di Muhammadiyah Jakarta ini kenapa nih mas? Ya ini kan kebetulan saya juga kenal sama ketua IMM yang ada di Jakarta juga, Mas Ari. Terus ini ada mantan ketum juga IMM. Kemarin ada yang masuk ke PSI juga mantan ketum IMM. Ya nggak apa-apa. Mas ini ada kaitannya dengan rencana untuk membahas apa? Soal pilkada di Jakarta kah? Pembahasan tidur. Enggak ada pembahasan tentang pilkada kan kita ya membahas yang ringan. Terus Pak Gerindra bilang kalau Gerindra siap mengusung Mas Kaisang jadi cagup, bukan cawagup lagi, cagup. Ya balik lagi, ini kan Indonesia ini negara yang besar ya, kan gak hanya Jakarta aja ya, selama emang didukung oleh partai-partai ya gak masalah juga. Tapi kan yang sebenarnya itu kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang penting. Mas, berarti sudah siap Pak? Lagi rame dengan akan dipasangkan dengan Mas dengan Pak Anies ya. Udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Memilih Anies atau Ridwan Kamil nih Mas? Komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya kan beda. Udah ya. Ya. Kalau dengar Mas Kaisang, Mas, bedanya apa? Mas Kaisang untuk khutbah, Mas Kaisang untuk khutbah Ade. Mas Kaisang khutbah Ade Jokowi ada ucapannya. Hari ulang tahun Pak Ade Jokowi ada ucapannya. Ulang tahun Pak Jokowi ada. Tanggapan sedikit. Ulang tahun Pak Ade. Ulang tahun Pak Jokowi.